Lagi di video Anna Game. Video kali ini guys, katanya Hatsuki pindah rumah teman-teman. Udah gak jadi tetangganya Sakura nih lagi. Aduh, ada apa ya guys ya dengan Hatsuki ya? Karena katanya ada sesuatu yang terjadi dengan Hatsuki nih guys. Yaudah, daripada penasaran kita langsung cek aja ya guys ya. Dan kita mulai gamenya. Sakura nih, cepet Sakura nih keluar. Loh, itu kan Chika, kenapa Chika? Sakurani, kamu gak tahu ya, Hatsuki pergi dari rumah. Hah? Pergi dari rumah apa pindah rumah nih? Iya, katanya itu pergi dari rumah dan dia pindah rumah juga. Oh begitu, kok kalian bisa pada tahu? Iya, kita tuh dari sekolah langsung nyamperin rumahnya Hatsuki. Takutnya dia kenapa-napa, begitu loh Sakurani. Oh begitu, yaudah deh kalau gitu coba kita tanya yang lain dulu. Hai guys, kalian pada ngapain? Ini nih Sakura nih, kita udah ngecek rumahnya Hatsuki, ternyata udah kosong. Masa sih Ryuji? Iya, bagaimana nih Sakura nih? Gawat ini. Aduh, udah deh kalian tenang saja Yudae. Yohei, kamu lagi berpikir apa? Aku tuh berpikir ya, kalau Hatsuki tuh pindahnya gak jauh-jauh Sakura nih. Gitu ya, coba-coba aku cek dulu deh kalau begitu. Coba Chika, lihat Chika. Hatsuki, mana guys Hatsuki? Ya. Hatsuki beneran teman-teman gak ada di sini. Coba kita keliling dulu rumahnya ya guys ya. Oh iya gak ada guys di sini juga. Ya ampun bagaimana ini? Kalian tahu nggak di mana pindahnya? Nggak tahu Sakura nih, tapi katanya ya dia itu pindah karena sesuatu. Wah, kayaknya harus cari tahu deh semuanya deh. Kalian mau ikut aku nggak untuk cari tahu? Mau dong. Coba tanya aja sama yang lain. Tanya siapa lagi di sini nggak ada siapa-siapa. Tanya saja tuh ada anak-anak tuh di sana. Oh, masa sih? Coba kita tanya dulu ya. Ya ampun, kalian pada ngapain? Pasti lagi gosip ya. Enggak Sakura nih, kita tuh lagi cari tahu rumahnya Hatsuki. Oh gitu, Hikari. Iya. Bagaimana kamu tetangganya sendiri tidak tahu? Ya gimana ya? Orang aku jarang keluar, jadi aku nggak tahu. Oh gitu. Iya. Kamu tahu nggak? Hatsuki itu pindah rumah di seberang sana. Di mana? Hah? Di sana? Sejak kapan guys di sana itu ada rumah? Hikari sama Norika kamu mau ikut nggak? Mau dong ikut. Yaudah. Ayo semuanya kita selidikin apakah itu rumahnya Hatsuki beneran. Oh iya guys bener deh. Udah banyak banget teman-temannya Sakura nih di sana. Coba kita samperin dulu. Takeo. Iya Sakura nih. Lihat nih Aoi nangis. Sakura nih. Kenapa Aoi? Sakura nih kasihan Hatsuki katanya. Hatsuki kepalanya itu jadi apa? Jadi buntung lagi. Enggak. Jadi itu lehernya itu lebih panjang daripada kepalanya. Lah emang kepala kan gak bisa panjang. Ya maksudnya lehernya jadi panjang gitu loh. Ya ampun, gak usah sedih Aoi, tenang saja kita semua ada di sini. Iya betul itu Aoi, gak usah sedih. Ya udah kalau gitu Chika, kamu tahu nggak Hatsuki di mana? Ya pasti di rumahnya Sakura nih. Mendingan kita langsung masuk aja. Ya udah deh kalau begitu. Ayo semuanya. Aoi kamu mau ikut nggak Aoi? Mau. Oh iya ya. Kamu mau ikut nggak Takeo? Gak usah. Aku di sini aja. Aduh kalian pada kenapa sih berdua? Gak apa-apa Sakura nih tenang saja. Kita di luar aja ya. Kita tungguin kamu ya sama Aoi ya. Ya kalian gak mau ikut sama Chika juga? Gak usah. Ya udah Aoi. Katanya dia gak mau ikut. Chika. Siapa di dalam? Masa sih? Coba kita lihat. Emang bener Fumi? Bener Sakura nih. Coba deh kamu masuk ke dalam deh. Kamu lihat deh. Iya Sakura nih. Ayo kita lihat. Yaudah guys kita lihat aja deh. Nanase kamu ngapain? Lagi ngintip nih. Siapa tahu Hatsuki ada di dalam. Tapi dilihat-lihat udah gak ada orang Sakura nih. Masa sih Nanase? Coba kita lihat dulu. Ayo Maki kamu mau ikut gak? Iya.
Wah, rumahnya cantik banget. Ini rumahnya Hatsuki beneran. Sekarang udah ada dapurnya, guys. Wah, bagus banget. Oh, ini langsung tembus ke toilet, teman-teman. Loh, iya bener, guys. Ini apa ini? Oh, ini ruangan tadi yang diintip. Tapi emang bener sih, gak ada siapa-siapa. Sakurani, Sakurani. Apa, Bumi? Gawat ini, gawat. Kenapa sih kamu? Lihat kamu ke atas. Lihat kemana? Ke lantai dua. Mana sih? Baju-bajunya aja sudah tertata rapi di atas ya. Tapi ada yang aneh, guys. Tuh kenapa Hatsuki kedap-kedip gitu ya, teman-teman? Ayo kita lihat dari jauh. Oh my god. Lihat, guys. Itu lihat. Ya ampun. Beneran loh Hatsuki. Lehernya kenapa seperti itu? Aduh, guys. Ayo kalau begitu, ayo Sakurani cepat kita tolong Hatsuki. Yaudah. Kita naik ke atas aja, guys. Kita naik ke lantai 2 kalau begitu, teman-teman. Coba ya kita lihat ya. Hatsuki. Mana, guys? Oh, bukan di sini, di ruang tamunya. Itu dia, Hatsuki. Hah? Lihat, teman-teman. Beneran, guys. Kok bisa kayak gitu ya kepalanya Hatsuki ya? Coba-coba kita samperin. Aoi, udah jangan nangis. Aku jadi takut nih. Tenang, Sakurani. Aku gak akan sedih lagi kalau Hatsuki beneran tidak apa-apa. Coba dideketin, guys. Hatsuki. Sakurani, tolongin aku. Lah, kenapa? Coba nih aku lepas dulu tangannya, masih enggak, guys? Oh, tapi udah enggak, guys. Coba kita bawa lagi ya, Pak Dokter. Pak Dokter, tolongin teman saya dong. Coba, guys, kita anterin dulu aja ke Pak Dokter ya, Bu. Pak Dokter, tolongin teman saya dong. Kenapa, temennya? Teman saya itu kadang-kadang lehernya itu panjang. Hah, panjang? Iya, coba Hatsuki, tunjukin Hatsuki. Gimana? Aku udah gak bisa panjang lagi. Jadi kalau aku dibawa keluar, aku tidak akan panjang. Masa sih, Hatsuki? Iya. Lah, iya, guys, udah semua, teman-teman. Loh, kok bisa kayak gitu ya? Sakurani, lihat itu Hatsuki. Udah mulai kambuh lagi. Masa sih? Wah, iya benar. Pak Dokter, lihat ini, Pak Dokter. Mana? Tadi Hatsuki kepalanya panjang lehernya. Ya kan ya, guys, ya? Iya benar. Aduh, aku takut. Tuh kan, Pak Dokter, lihat. Hatsuki, guys, ini dia tutorialnya.
itu dia tadi tutorialnya gimana caranya Hatsuki bisa layarnya panjang guys. Tapi ini hanya di game aja ya teman-teman, untuk hiburan. So kalau gitu pasti kalian penasaran juga deh sama rumah Hatsuki yang baru ya guys ya. Itu lokasinya ada di taman teman-teman. Kalau dilihat ya guys ya, dari luar tampak luar tuh sama banget guys sama rumahnya Hatsuki. Lihat tuh dari warna gentengnya, terus penataan bajunya. Tapi sebenarnya guys, rumah ini dibuat dengan props ID ya guys ya. Jadi buat kalian yang penasaran, ini dia guys ID-nya 6216 4231 665913 guys. Itu dia ID-nya. Jadi jangan lupa di like ya teman-teman. Aku udah like juga. Pokoknya makasih banget yang udah buat bangunannya dan buat kamu juga yang sudah rekomendasiin. Kalau gitu sampai di sini aja ya video kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka serta subscribe juga guys channel aku. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video anime game selanjutnya. Bye bye.